Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala maba'adu kaum muslimin inna Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwasannya dunia adalah tempat kita sementara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang hakikat dunia. Beliau menggambarkan dunia ibarat kita tinggal di bawah pohon. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Nabi menyatakan, mali wa mali dunia, ada apa aku dengan urusan dunia ini? Ma'ana fi dunia illa karakibin, aku di dunia ini, kata Nabi SAW, seperti pengendara. Istazalla tahta sajaratin summa raha wa tarakaha. Seorang pengendara, ketika dia ditidikkan istirahat di bawah pohon, kemudian ketika dia selesai istirahat, dia akan pergi meninggal pohon tersebut. Inilah hakikat dunia yang disebut oleh Nabi SAW. Dan kita tidak lama hidup tinggal di dunia ini, karena Nabi SAW mengatakan, aksiru dzikra hazimul lazat, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Artinya apa? Kita kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita semua akan meninggal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'ikatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.